Kita beralih ke informasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep yang mengaku tertarik terjun ke dunia politik mengikuti jejak sang ayah dan dua kakaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Keinginan Kaisang ikut berpolitik itu mendapat dukungan dari Ketua Umum Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep menyatakan keinginannya terjun ke dunia politik. Hal itu diungkapkan oleh kakak Kaisang yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Ketertarikan Kaisang mengikuti jejak Jokowi dan dua kakaknya Gibran dan Bobi Nasution diutarakan di meja makan. Baik Jokowi dan Gibran pun terkejut. Kaisang yang selama ini fokus berbisnis tertarik menjadi politisi. Dukungan Kaisang terjun politik mengalir dari Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Bukan hanya dukungan terhadap Kaisang, Prabowo juga memberi dukungan penuh kepada Gibran untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ini saya lihat beliau pemimpin muda yang sangat potensial. Kami selalu akan mendukung pemimpin-pemimpin yang dinamis, yang bekerja keras untuk rakyat. Kabar Gibran siap maju sebagai Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024 pun telah dikonfirmasi langsung oleh Gibran.